Arif, balik lagi di channel Arif King. Dan hari ini ceritanya gue lagi mau berangkat kerja, teman-teman. Dan gue telat. Dan telat ini gue masih beli gorengan dulu nih buat sarapan. Beli nasi uduk. Mana nih tukang nasi uduk? Berburu tukang nasi uduk. Ini dia. Ibu, nasi uduk satu, Bu. Habis. Aduh. Ya wes enggak apa-apa lah, Bu. Ya, pakai telur, Bu. Lapar, Bu. Terima kasih, Ibu. Sudah menyediakan sarapan untuk kami. Udah pas belum kameranya? Ada tempe, lontong, gorengannya habis lagi. Udah sulit. Terakhir, Bu ya. Pakai telur, Bu ya. Mudah-mudahan tidak terlambat terlalu lama, guys. Enggak pakai sambal, Bu, enggak doyan. Berapa, Bu? Apa ya? Berapa, Bu? 2.000, guys. Penutupan nih, Bu. Hah? Penghabisan. Gede banget plastiknya. Rp8.000. Hah, enggak bisa, Bu. Enggak suka kerupuk. Ya udah, enggak apa-apa dah. Oke, matur suwun nih, Bu. Hah? Oh, nggak apa-apa lah. Ya. Aduh. Tambahin lagi. Oke, Bu. Matur suwun ya, Bu. Biarin dah. Penghabisan, Bos. Semoga, Bu. Waktunya kita gaspol. Gimana mau gaspol, macet begini gaspol. Jah. Gimana namanya, manasin mesin. Inilah kalau jalan biasa dipakai buat pasar, teman-teman. Ya macet, mau nggak mau. Oh, tapi udah bisa jalan, men. Ayo dong, ayo bisa, oke. Hai Pak De, gaspol Pak De, Pak De naik Vario, nggak ada plat nomornya. Semangat Pak De, gua tinggal dulu ya Pak De. Sorry nih bos, ereking senggol dong. bangke. Allah Akbar. Polisi tidurnya banyak banget, lihat belakang, cuy. Shit.
nasi uduk gue jadi bubur begini caranya. Aduh. Sebat. Oh my god. Wis enggak lihat-lihat bocah paijo. Oh, bukan lihat-lihat kanan kiri, mang lihat kanan doang. Bocil, bocil. Gila, orang kenal potnya kenapa bisa nembak-nembak ke muka gitu ya? Puk puk puk. Tuh kena muka gua tuh, kampret. Kalau kenal pot gua mah kalau lagi enggak kenceng mah enggak berisik, ini pelan berisik, kenceng berisik. Mode ini teman-teman, mode telat kerja ini pokoknya nih. Masuk jam 8, berangkat jam 8. Jangan ditiru ya men karena ya, karena ini kerjaan gua nanti itu orientasinya adalah yang penting kerjaan kelar. Jadi sebenarnya nggak terpaku sama jam kerja sih. Yang penting hari Sabtu masuk, kerjaan kelar. Kayak gitu, men. Sebenarnya nggak bisa dibilang telat juga sih. Yang ada adalah selesai atau tidak selesai, gitu. Berorientasi tugas. Ini Alphard mau kemana sih ini? Oke, men. Sat. Oke, sudah masuk sat. Ini obatnya. Pakai Orange Racing full sintetik. Mesinnya nyala. Langsung di gaspol. Gaspol ACG boy. Tetetetet. Mantap Orange Racing. Aduh ini Pak De kok jalannya pelan banget tuh Pak De. Oh, ternyata dia lagi bawa itu men, ikan. Sorry ya Pak De ya. Aku is my do. Ayolah kita ke sekolah. Untungnya hari Sabtu, coy. Wuhuu. Hari ini motor gua sedang dalam kondisi sangat prima, men. What the fuck, ini orang depan segera nyalip. Sorry mas, kita duluan mas. Wuhuu. Jangan terlalu ganas coy. Jangan terlalu ganas coy. Sabar. Depan ada ZX25R coy. Kita keberan nih. Oh bukan, iya ZX25R. Bodo amat. Nasi gua sampai jadi kayak parasut, cok. Kampret. Dibas terus. Sorry kawan-kawan. Sorry. I'm the king. Woohoo. Koplingnya selip, cok. Gas gua terlalu liar, cok. Ini nasi gua sampai jadi parasut, cuy. Nanti kita benerin dulu, sip. Waduh. Ayo jalan mulai rapat, jalan mulai rapat. Kurangi kecepatan. Ayo soft braking. Oke, sip. Aman, alhamdulillah. Jangan ditiru ya, cok. Anjay. Ini mobil ngapain lagi forboden semua. Aduh, sampai tutup oli samping gua mau jatuh, coy. Ada ninja, cok. Bang, gua duluan ya, bang.
Sorry bang, motor lo kenceng tapi kurang arogan. Ahai! Sorry bos, kita duluan bos. Sorry bos, motor lo kenceng tapi nggak arogan. Anjay. Copot mulu nih, kampret. Oh, baut tutup oli samping gue copot cuy. Pansan aja gampang terbang. Ayo mas, sorry pak deh. Sorry pak deh. Wah, ada orang cuy. Sorry. Orang mah di kanan santai banget nih. Di gas juga sabar cok, sabar. Kalau kelihatan dari jalan lampu merah tuh mendingan jalan di gas, ngabisin tenaga motor, ngabisin bensin. Segaspol-gaspolnya lu ya berhenti juga kalau lampu merah tuh. Ini kayaknya kita terlalu ke belakang cuy. Buset, lubangnya udah kayak kolam lele. Oke cok, mantep cok. Wah, depan kayaknya ada ini R15. Nggak apa-apa deh. Nasi gua sampai ambiar, cok. Gini kali ya. Udah gitu dah. Udah jam berapa lagi nih? Kayaknya gua cuma 10 menit nih, biasanya setengah jam nih. 8.21. Lama beli nasi uduk doang tadi. Oke, sorry ya, King ya. Hari ini kita memerlukan bantuanmu untuk lebih cepat nih, King. Ada nggak enak gue lah sebenarnya ngebut-ngebut ini. Ganggu yang lain, cok. Berani gue, cok. Wah, apaan nungging-nungging tuh? Oh, ninjak mono, cok. Ninjak mono. Tidak terlalu mengintimidasi, coy. Ingat, coy, aura intimidasi Air King. Anjay. Ini bahaya loh. Oke, santai aja sini, santai. Wih, mobil. Ngapain dia berhenti di situ? Nasi uduk juga, bang. Ingat, jalur sepeda jangan dimasukin, cok. Oke, itu jalur sepeda. Sorry, mas. Sorry, maaf. Sorry kawan-kawan, nereking gua lebih lincah. Mantap cok, ini ban gua IRC, ini licin sebenarnya. Aduh kampret air. Oh gak apa-apa, aman. Kalem, depan rame soalnya. Mau gue tambahin giginya udah 5 ternyata. Sabar nih, rame nih, banyak yang nyebrang, banyak yang lurus. Hijau tuh, hijau. Mantap.
Jogja tuh udah kayak angin segar ya teman-teman ya. Udah kayak orang haus banget. Terus dikasih minum, nah kayak gitu tuh. Orang ngebut dapat lampu hijau mulu. Sorry Pak deh. Galau-galauan banget gue ya. Sorry ya cok ya, jangan ditiru ya. Aduh bahaya coy, bahaya coy, bahaya coy. Masuk. Itu orang lewat kanan semuanya. Bodo amat. WR175. Gas terus. Ini padi-padi lewat kiri lagi nih. Itu jalur expert Pak deh. Vario 160 seng lo dong. Vario 160 anjay. 160 cc cok. Ayo dong, buruan dong. Padahal tempat kerjaan gue seberang doang tuh. Nyebrang lampu merah dikit, 50 meter belok kiri anjay. Pakai lampu merah lagi ya. Mesinnya adem banget cuy. Enaknya pakai racking gitu ya. Di Jakarta nih jalurnya pendek-pendek ya. 500 meter. 500 meter. Enak cuy. Gak perlu nunggu RPM jauh-jauh. Handlingnya juga mantap. Itu kenapa gua cinta motor gue. Oke, udah sampai cok. Kita belok kiri dulu cok. Siat, anjay. High speed corner nih si Dede, temen gua tuh. Pagi pak. Terima kasih. Tempat gua parkirnya kartisnya otomatis. Kita belayar dulu dia. Anjay. Alhamdulillah. Sampai juga. Kelar. Ada yang pulang ketemu. Sekarang datang ketemu. Ya itulah namanya juga orang hidup mas. Itu gamis beli di mana mas? Ada.